melakukan BLT itu segera bisa tahun ini harus benar-benar kelas 100%. Nah, kemudian yang tahun depan Januari bulan awal itu juga harus keluar supaya menghidupkan perputaran perekonomian di Indonesia untuk meningkatkan daya beli, karena kan apa namanya, supaya ekonomi bisa juga ikut terangkat. Nah, yang kedua, kami akan melakukan perbaikan data. Perbaikan data ini menurut saya sangat penting, karena apapun itu harus ada ukurannya. Jadi misalkan kalau dibantu sekian, kemudian realisasinya sekian, kemudian apa implikasinya terhadap kehidupan mereka, itu harus apa namanya, ada ukurannya.